الإيمان في سرنا يبرك إيمانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Kau muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV di Roja, dimanapun anda berada, dan para pendengar suara Al Iman, Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin Sallallahu Alaihi Wasallam Pembahasan kita masih pada bab yang ke-49 bab ijra min nas ala al zahir wassara'iruhum wassara ilallah ta'ala tentang uh, memperlakukan satu, uh, hukum, satu hukum kepada manusia, itu dilihat secara zahirnya, secara lahirnya, adapun apa yang tersembunyi dalam hati-hati mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ini yang seyogianya kita jalankan dan kita lakukan ya bahwa Islam mengajarkan kepada kita tentang menghukumi seseorang itu adalah dengan apa yang tampak apa yang, yang tampak secara lahiriah seseorang ada pun yang disembunyikan tidak dilihat oleh orang tidak diketahui oleh manusia hanya Allah mengetahuinya dari rahasia rahasianya itu dikembalikan kepada Allah subhanahu wa taala dan telah dibahas pada pertemuan yang lalu di antaranya adalah hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma ketika dengan ijtihadnya, dengan takwilnya dia membunuh seorang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian diingatkan oleh Nabi sallallahu secara tegas, diingatkan secara keras sehingga betul-betul peristiwa itu memberikan pelajaran kepada Usama khususnya dan kepada kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah SAW, secara umum agar berhati-hati di dalam menghukumi seseorang, ya, karena kita menghukumi seseorang itu berdasarkan apa yang tampak, ya, dari apa yang diucapkannya atau apa yang dilakukannya secara lahiriah. Hadis terakhir yang akan dibahas pada kesempatan yang baik ini atau pada bab-bab ini yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kata Imam An Nawawi rahimahullah taala wa Abdullah ibn Utbah bin Mas'ud dari Abdullah bin Utbah bin Mas'ud uh, rahimahullah qal beliau berkata sami'tu Umar ibn Al Khattab radhiyallahu anhu yaqul kata beliau aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata Inna nasan, bil wahyi fi ahdi sallallahu alaihi Wasallam Bahwasanya dulu ada sebagian orang yang mereka diputuskan perkara-perkara mereka berdasarkan pada wahyu Allah, <coughs> berdasarkan kepada wahyu yang diturunkan Allah kepada mereka fi kepada nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman rasulullah sallallahu wa innal wahya qad dan sungguhnya wahyu telah terputus artinya dengan wafatnya nabi sallallahu alaihi maka wahyu telah terputus wa inna ma ana bima dhahara lana min a'malikum Lalu kata Umar bin Khattab, dan sungguhnya kami mengambil atau memutuskan atau menghukumi sekarang ini terhadap kamu sekalian, yaitu dengan apa yang tampak dari perbuatan-perbuatan kalian. Faman <tuh adhoharu lana khairan amannahu maka barang siapa yang dia menampakkan kepada kami, bahwa dia adalah baik, maka kami percaya kepadanya. Wa Dan kami dekatkan dia kepada kami. Wa lana min Adapun yang disembunyikannya, yang dirahasiakannya, itu bukan milik kita. Kita tidak mengetahuinya. Yang mengetahuinya Allah. Allah Allah yang akan menghisap, Allah yang akan menghitung apa yang dia sembunyikan. Tadi rahasia-rahasia ini. Wa man su'an. Akan tetapi. Adan barang siapa yang menampakkan. Kepada kami satu perbuatan yang jelek. Satu perbuatan yang buruk. Lam na'manhu. Maka kami tidak percaya kepadanya. Wa lam diku dan kami tidak membenarkannya. Wa in qala inna sariratahu hasanatun. Meskipun dia mengatakan bahwa apa yang ada yang disembunyikan itulah baik. Contohnya, dia mengatakan misalnya niatku, niatku baik. Tapi perbuatan yang tanpa ada buruk, maka dihukumi itu satu keburukan. Jadi di sini oleh Imam Al-Bukhari di dalam sohinya ya, tentang perkataan Umar bin Khattab. Nah perkataan Umar bin Khattab anhu ini yang diletakkan oleh Imam An Nawawi rahimahullah sebagai hadis yang terakhir dalam bab ini beliau menjelaskan kepada umat ini beliau menjelaskan kepada rakyatnya kepada umat Islam bahwasanya ketika Rasulullah saw masih hidup ada perkara-perkara yang terjadi ada hal-hal yang disembunyikan oleh sebagian orang. Itu Allah Ta'ala yang menurunkan wahyu. Memberitahukan kepada Nabi SAW. Atau memutuskan satu putusan. Dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini di zaman Nabi SAW. Wahyu masih turun. Ada hal-hal, ada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ya. Yang tampak ataupun yang tersembunyi itu Allah yang memberitahukan kepada Rasulullah Sallallahu Tetapi kata beliau, ya setelah wafatnya Nabi Sallallahu terputusnya wahyu dari Allah Azza Wajalla, maka kata beliau, kami memutuskan, kami menghukumi seseorang adalah dengan apa yang tampak dari perbuatannya. Ataupun yang dia rahasiakan, yang dia sembunyikan, entah dalam dirinya, atau di tempat yang tersembunyi, maka itu bukan urusan kita. Itu urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makna dari al-hukmu bil Kita menghukumi sesuatu dengan apa yang tampak. Atau seseorang dengan apa yang tampak dari perbuatan orang itu. Atau dari perkataan orang itu. Adapun hatinya kita tidak mengetahui Hanya Allah yang mengetahuinya Kemudian Kata Umar bin Khattab Bahawa Kalau ada orang Yang dia menampakkan kepada kami kebaikan Dalam arti kami melihat orang ini Dalam perbuatannya Dalam perkataannya Dia menampakkan hal yang baik Kami percaya dia Karena yang ditampakkan kebaikan Adapun apa yang disembunyikan Itu Allah yang menghisapnya, Allah yang mengetahuinya. Kita tidak mengetahui, ya. sedangkan kata beliau, "Ada pun orang yang menampakkan kepada kami satu hal yang buruk, maka kami pun tidak percaya pada orang itu, walaupun dia mengatakan niat saya baik, niat saya benar, apa yang saya inginkan sebetulnya baik." Tapi kalian yang salah menilainya ya, itu tetap tidak di tidak diterima. Ya. Kalau seorang menampakkan yang buruk, suatu keburukan, tetap dihukumi itu adalah suatu hal yang yang buruk. Meskipun dia berniat atau dia mengatakan bahwa niatku baik. Apa yang aku inginkan adalah kebaikan dan seterusnya. Mengapa demikian? Karena setelah terputusnya wahyu, seseorang dihukumi secara lahirnya. Adapun apa yang disembunyikan, apa yang dia tidak menampakkannya, dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala antara dia dengan Allah Azza Wajalla. Nah. Manusia boleh menyembunyikan apa yang disembunyikan di dunia ini ketika dia hidup, tetapi di hari kiamat kelak semua akan ditampakkan, tidak ada yang disembunyikan. Allah yang Maha Mengetahui, ya. Sebagaimana Allah Azza ta'ala berfirman. Yaumat tublas sarair. Hari ketika dipongkar semua, ditampakkan semua rahasia-rahasia yang dulu manusia merahasiakan, yang dulu manusia menyembunyikan dalam hatinya, ya. Jadi perbuatan dari perbuatan-perbuatannya, niat dari niat-niat mereka atau dari perbuatan yang buruk yang mereka lakukan secara tersembunyi, ya, dan yang lainnya yang disembunyikan semua akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melakukannya. Yaumatu blasarai. Ya. Juga Allah Azza wa Jalla berfirman. Bal badalahum maka yukhfuna min qablu. Di kiamat nanti tampak semua. Apa yang dahulu mereka sembunyikan ketika mereka di dunia. Itu urusan Allah di akhirat kelak. Adapun urusan kita di dunia. Ketika menghukumi seseorang. Ketika menilai seseorang. Ketika memfonis seseorang. Maka kita menghukuminya. Memfonisnya. Menilainya dan apa yang tampak dari orang itu. Perkataannya atau perbuatannya. Ada pun yang sembunyikan diserahkan kepada Allah subhanahu wa Nah yang diambil dari uh, hadis ini. Ya, bahwa hadis ini memberikan kepada kita pelajaran yang cukup banyak. Yaitu sikap bijak dari apa yang dilakukan oleh Umar al-Khattab radhiyallahu anhu ya dan beliau memutuskan atau melaksanakan satu hukum dan putusan sesuai dengan apa yang tampak dari perbuatan seseorang atau perkataannya. Ya. Dan sikap ini memang yang diajarkan oleh Islam, diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, Shallallahu Alaihi Wasallam dan dijalankan oleh para khalifah Rasulun yang memimpin kaum muslimin setelah mereka, setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada wahyu yang turun setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang mengatakan ada wahyu yang turun kepada Fatimah atau kepada yang lainnya setelah wafatnya Nabi Alaihi Wasallam, maka ini adalah satu kekufuran. Dan orang yang mengatakan demikian kafir, ya, yang mengatakan ada wahyu yang turun setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang ini kafir keluar dari Islam. Ya. Karena dia mengatakan sesuatu, mendakwakan sesuatu yang menyimpang dari apa yang disepakati oleh kaum muslimin. Dan bahwa saya Al-Quranul Karim, kitab yang sudah sempurna, disempurnakan oleh Allah SWT dan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan wafatnya Nabi alaihi maka terputuslah wahyu. Tidak ada lagi wahyu yang turun setelah beliau wafat Wassalam. Kemudian, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang inti dari apa yang dibahas dalam bab ini, bahwa menghukumi manusia dan apa yang tampak padanya, adapun yang dirahasiakan itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang satu hal penting yang banyak atau kadang-kadang dilakukan oleh manusia ketika dia melakukan sebuah pelanggaran pelanggaran syariat, pelanggaran norma yang diajarkan oleh Islam. Kadang-kadang dia beralasan dengan mengatakan niat saya ini baik, ya niat saya ba baik, ya. Maka hadis ini membatalkan apa yang dianggap oleh manusia atau oleh sebagian orang ketika mereka berbuat satu keburukan mereka mengatakan niat kami adalah baik. Seorang korupsi niatnya untuk membangun masjid itu tidak baik walaupun niatnya baik tapi perbuatannya tidak tidak baik ya. Seorang misalnya mengambil riba niatnya untuk uang ribanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin atau kepada fakir masakin ini adalah perbuatan tidak baik karena asalnya riba diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak bisa dia menjadikan alasan aku mengambil riba dengan niat yang baik untuk memberikan kepada fukoro dan masakin. Karena fukoro dan masakin sudah ada bagian mereka dari harta yang halal, yaitu dari dari zakat. Maka tidak boleh seorang dengan alasan niatnya baik, kemudian dia menerjang syariat Allah Ta'ala. Dia menerjang peraturan-peraturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah ini yang harus kita ketahui. ya Bahwa kalau niat itu baik maka akan mengeluarkan perbuatan yang baik. Ya. Tidak ada niat yang baik kemudian menelurkan perbuatan yang yang buruk, yang buruk tetap buruk, yang baik tetap baik. Ya. Sesuatu yang baik tetap baik, sesuatu yang buruk dia akan juga dia ada, tetap dinilai sebagai suatu keburukan. Maka niat yang baik tidak bisa menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan niat yang baik tidak bisa me, uh, menghalal tidak bisa mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bahwa anggapan-anggapan sebagian orang ketika dia berbuat sesuatu perbuatan ya yang menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kemudian dia mengatakan niatku baik ini tetap tidak diterima dan ini perbuatan yang menyimpang seyogianya dan diharus istighfar minta ampun pada Allah. ya Tetap minta ampun dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, uh, 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 pelajaran yang berikutnya yang diambil dari hadis ini, bahwa seorang pemimpin, seyogianya dia menjadi pemimpin yang adil, sedapat mungkin berupaya untuk menegakkan keadilan. Berupaya untuk menegakkan keadilan, memberikan kepada yang berhak akan haknya. Karena setiap pemimpin akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah seorang pemimpin baik dari tingkat yang paling tinggi sampai paling rendah dia kemudian eh, menganggap bahwa dia tidak ditanya, tidak dia tidak mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya, apa yang diamanahkan kepadanya tidak. Setiap pemimpin yang diberikan amanah, dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Maka dari itu seyogianya seorang dalam hal ini yang dia diamanahkan, dia dipercayai, ia suatu amanah, hendaklah dia melaksanakan dengan sebaik-baiknya karena semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Dan salah satu khalifah yang adil, ya yang telah menampakkan uh, ketegarannya, keadilannya adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mana beliau di antara keutamaannya, apabila menempuh satu jalan, maka setan me me mencari jalan yang lain. Setan mencari jalan yang yang lain karena takut kepada Umar Khattab anhu wa -ardah. Kemudian nah, di sini juga menjelaskan kepada kita bahwa uh, dalam satu kasus atau satu hal boleh menerima uzur. Kalau ada orang menyampaikan, kemudian dia ada uzurnya, dia melakukan sesuatu, maka termasuk dia itu boleh didengar apa yang dia, dia yang dia sampaikan. Ya, boleh dia uh, didengar apa yang disampaikannya. Ya, ditampung apa yang disampaikannya. Dan nanti dipertimbangkan oleh yang yang menghukuminya. Kemudian hadis nah ini juga menjelaskan kepada kita bahwa hari perhitungan hisab yang akbar adalah di hari kiamat kelak. Ya, di hari kiamat kelak, Allah dialah yang akan menghisap hamba-hambanya. Dia yang akan memutuskan tentang apa yang semestinya diputuskannya kepada hamba-hambanya. Baik yang mereka tampakkan ketika di dunia ataupun yang mereka sembunyikan. Semua akan dihisap oleh Allah Azza wa Jalla. Maka semoga Allah Azza wa Jalla menghisap kita semua dengan hisab yang ringan Allah maha sibna hisaban yasiro. ya Allah hitunglah kami dan perhitungan yang mudah yang tidak menyulitkan kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah kemudian bab yang berikutnya yaitu bab yang ke-50 dari bab-bab dalam kitab riyadus salihin min alami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa wasallam ya itu bab tentang al khawf bab tentang rasa takut yang ingin ditanamkan oleh imam an nawawi rahimahullah taala dalam bab ini dan ayat ayat al quran dalil dalilnya dari al quran dan sunnah nabi saw adalah tentang uh, menanamkan rasa takut kepada allah dalam diri seseorang ya Nanti setelah bab ini beliau akan membawakan bab yang berikutnya tentang bab arroja berharap, ya bab arroja berharap kepada Allah. Kata para ulama bahwa al khawf roja rasa takut dan harapan yang dimiliki oleh seorang mukmin ini ibarat dua sayap seekor burung. Yang mana dengan dua sayap itu seekor burung bisa terbang. Kalau patah salah satunya, maka dia tidak akan bisa terbang. Kemudian pula orang mukmin dalam kehidupannya, dalam mengarungi samudra kehidupan ini, hendaklah dia memiliki dalam dirinya dua hal ini. Rasa takut pada Allah Azza wa Jalla akan dosa, akan kemaksiatan yang dilakukan, yang dilakukannya dan satu sisi Dia tetap berharap kepada Allah Azza wa Zat yang maha pengampun Zat yang maha pengasih dan penyayang Yang menerima hamba-hambanya Yang kembali kepada Allah Ta'ala Maka dua hal ini Harus selalu ada pada diri seorang mukmin. Kemudian para ulama juga menyebutkan Dalam masalah berkaitan dengan dua hal ini Al-khawfu wal Yang rasa takut Dan harapan kepada Allah Ta'ala bahwa di saat seorang dalam keadaan aman, di saat seorang dalam keadaan sehat walafiat, di saat seorang dalam keadaan nyaman, hendaklah dia melebihkan rasa takutnya. Dia memberatkan rasa takutnya. Tetapi di saat dia dalam keadaan sakit, di saat dia dalam keadaan betul-betul lemah, ya, maka hendaklah dia beratkan rasa roja harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memberatkan hal tersebut. Dia tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bahwa bab tentang al-khauf akan digambarkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab ini dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan ayat hadis, -hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada seorang hamba untuk Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ada pun ayat yang dibawakan oleh An-Nawawi an Rahimahullah Ta'ala di dalam bab ini sebagai dalil. Agar kita sebagai hamba-hamba Allah menanamkan rasa takut dalam diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena Allah zat yang maha keras azabnya. Zat yang maha keras siksaannya. Bagi yang berhak mendapatkan siksaan. Nauzubillahi min Nah, di dalam Al-Quranul Al Karim, apabila kita melihat Bahawa banyak sekali ayat yang menjelaskan, yang memerintahkan kepada hamba-hamba Allah, kepada kaum mukminin untuk takut pada Allah Azza wa Jalla. Takut akan azabnya, takut akan kemurkaannya, takut akan kemarahannya. Di antara ayat-ayat yang dibawakan oleh Nawawi, dalam surah Al-Baqarah ayat ke-40, wa iyaya farhabun dan hendaklah hanya kepada aku kalian takut Allah menyebutkan hendaklah kalian hanya takut pada Allah subhanahu wa ta'ala ya karena yang perlu dipahami dalam masalah rasa takut rasa takut ini ada dua macam ada rasa takut yang bersifat tabiat manusia. Kalau ini tidak mengapa, ini hal yang wajar. Seorang misalnya ada kekhawatiran ketika dia berjalan di satu tempat yang gelap, satu tempat yang asing, satu tempat yang menakutkan, ada timbul rasa takut dalam dirinya. Ya, ini hal yang hal yang wajar. Seorang takut pada seekor binatang misalnya, binatang yang uh, buas ya, atau binatang yang bisa memberikan membahayakan. Ini adalah rasa, ta rasa takut yang wajar, yang tabi'i, ya, sebagai tabiat manu manusia. Tapi yang dimaksud di sini, rasa takut adalah yang bersifat ibadah. Seorang harus takut pada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengancam hamba-hambanya yang durhaka kepadanya, yang tidak beriman kepadanya, yang kufur kepadanya, ya, agar mereka takut pada Allah, bahkan pada kaum mukminin. Allah menyuruh untuk menanamkan rasa takut dalam diri mereka terhadap adab Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap kemurkaannya. Ya, maka Allah SWT memerintahkan hamba-hambanya untuk takut kepadanya. Ya. Bagaimana wujud dari ketakutan seorang hamba pada Allah SWT? Yaitu takut kepada ancaman Allah. Bagaimana wujud rasa takwa seorang pada Allah? Rasa takut itu, itu dengan dia melaksanakan perintah Allah. Dia menjauhi larangan Allah. Ya dengan melaksanakan perintah Allah karena ini perintah dari Allah ya kalau dia tidak melakukannya dia mendapat ancaman dari Allah azza wajalla maka dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan kemudian yang dilarang oleh Allah dia menjauhinya karena terancam oleh azab Allah kalau dia mengerjakan apa yang dilarang atau diharamkan oleh Allah azza wajalla jadi Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk memiliki rasa takut dalam diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh an rahimahullah taala yaitu surat Al-Buruj ayat ke-12. Inna bat rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sangat keras. Ya. Jadi Allah menjelaskan dalam surat Al-Buruj ayat ke-12 ini bahwa azab Allah adalah azab yang pedih. Azab Allah adalah azab yang kalau menimpa seseorang maka tidak ada ampunnya. Ya tidak seorang tidak akan uh, mampu merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nas Allah kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari dari azabnya, dari murkanya. Tidak ada orang yang mampu, tidak ada orang yang kuat dan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Azab Allah bin Semoga Allah melindungi kita dari azabnya. Kemudian ayat yang ketiga yang dibawakan oleh An Nawawi rahimahullah Taala dalam bab ini, yaitu dari surat Hud. Ayat ke-102 dan seterusnya. سورة هود الله عز وجل يقول وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه يالله اذبت هنمو كالوديم الاذب نجري نجري امبر بوتك ظالمه Jadi Allah mengadab itu karena kezaliman. Kezaliman yang terus menerus. Kezaliman yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Dan tidak bertobat pada Allah. Tidak kembali kepada Allah. Maka Allah menimpakan azabnya. Dan azab Allah kalau menimpa suatu kaum Betul betul azabnya adalah azab yang keras. Allah tidak membiarkan. Nah oleh karena itu sudah seyogianya. ada upaya, ada pencerahan kepada umat agar mendekatkan diri pada Allah, menjauh perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah azza wajalla. yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat banyak cobaan, bencana, malapetaka ya kepada sebagian hamba-hamba Allah. Ini peringatan. Ini sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar hamba-hamba yang kembali kepada Allah bertobat kepada Allah supaya kembali Pada Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya bahwa Allah menyebutkan di sini wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalima. Inna akhdhahu alimun shadid. Demikianlah azab Tuhanmu apabila dia mengazab negeri-negeri itu wa hiya zalima, karena berbuat kezaliman. Dan kezaliman yang paling besar adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Bergantung kepada selain Allah. Meminta kepada selain Allah. Memohon kepada selain Allah. Ini adalah kezaliman yang paling besar. Ya. Maka dari itu kepada kaum muslimin, kepada umat ini. Harus meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik. Perbuatan-perbuatan yang dengannya menjadi penyebab murka Allah. Menjadi penyebab azab Allah. kita harus menghentikan perbuatan-perbuatan syirik. Ya. Percaya kepada khurafat-khurafat. Ya. Memberikan sesajen kepada benda-benda mati. Ya. Kepada hutan, kepada pohon, dan yang lainnya. Ini perbuatan-perbuatan syirik. Yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Bencana yang datang, musibah yang menimpa, sebab utama adalah karena perbuatan kita sendiri, karena dosa kita sendiri, bukan murni gejala alam. Ya. Orang beriman, dia memandang sesuatu dan kacamata iman: mengapa Allah menimpakan musibah, mengapa Allah menimpakan malapetaka. Salah satu sebab adalah bahkan sebab yang utama karena kemaksiatan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan murni gejala alam, fenomena alam, ya. Tapi ini peringatan. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar seorang atau hamba-hambanya kembali kepada Allah, bertobat pada Allah, Takut kepada Allah. Itu hikmah dari dari musibah. Karena segala sesuatu ada hikmahnya. Ada pelajaran yang diambil dari setiap apa yang terjadi. Ya. Jadi antara hikmah dari musibah, bencana yang menimpa, suatu kaum, suatu negeri, suatu masyarakat, agar mengambil pelajaran. Agar meninggalkan kezaliman, terutama kesyirikan pada Allah Ta'ala. Demikian pula kezaliman kepada para hamba-hamba Allah. Ya. hamba-hamba Allah. membelimi orang-orang yang baik. membelimi orang-orang yang soleh. Ini adalah perbuatan yang juga mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk perbuatan zalim. Ada yang berkaitan dengan kemaksiatan-kemaksiatan selain mendolimi para hamba Allah juga kemaksiatan-kemaksiatan yang merajalela ya ini akan mendatangkan azab mendatangkan bencana dari Allah Subhanahu wa taala naudzubillah min ya. maka orang mukmin harus menyadari hal itu ya. tidak mungkin Allah menimpakan azab satu kaum yang taat pada Allah beribadah kepada Allah taat kepada Allah diturunkan azab tidak ada ceritanya mesti ada dosa yang mereka lakukan mesti ada kezaliman yang mereka lakukan maka Allah turunkan peringatannya kepada mereka la'allahum yarji'un semoga mereka kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh al-imam An-Nawawi dalam bab tentang Al-Khawf ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-28. Wa Allahu nafsah dan Allah mengingatkan kamu sekalian agar kalian takut kepada diri Allah. Agar kalian hati-hati waspada kepada Allah. Ini semua untuk mengajarkan kepada kita. Agar bertakwa kepada Allah. Melaksanakan perintah-perintah Allah. Menjauhi larangan-larangan Allah. Ya, menjauhi larangan. Larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dengan demikian. Maka. Seorang akan. Mendapat rahmat Allah azza wa jalla. dan bertakwa kepada Allah, Mengingatkan azab Allah, ini semua akan menjadikan seorang itu takut dan dia akan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Allah ingatkan kepada kamu sekalian, akan dirinya. Ya. Supaya takut kepada Allah. Jadi dalam Al-Quranul Al Karim, Allah menisbahkan perintahnya untuk takut pertama kepada dirinya, takut kepada Allah azza wa Jalla Ada ayat yang menjelaskan untuk takut kepada azabnya, ya. kepada azab Allah. Ada ayat yang memerintahkan me untuk takut kepada suatu hari, yang mana pada hari itu manusia akan diadili oleh, manusia, oleh Allah dan seadil-adilnya. Ittaqu yauman turja'una fi ilallah. Takutlah kalian pada suatu hari yang kalian akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takutlah. Jadi, metode Allah di dalam menanamkan rasa takut hamba-hambanya kadang-kadang Allah menyebut tentang dirinya Itakullah hakotukati. Takutlah kalian kepada Allah dengan se takut takutnya. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan setakwa takwanya. Ya. Kemudian yang kedua, rasa, perintah Allah untuk takut kepada azabnya. Ya. Seperti itakunar. Takutlah kalian kepada api neraka. Wakuduhan wal hijaro. Yang mana Bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Jadi, kepada azabnya, kita diperintahkan untuk takut akan azab Allah. Yang ketiga, takut kepada suatu hari, yang mana di hari itu tidak ada orang yang bisa berbohong, tidak ada hal yang bisa disembunyikan, semua akan ditampakkan, dan Allah yang akan memutuskan pada hari tersebut. Maka, sebagai seorang beriman, seorang mukmin. Kita hanya berharap pada rahmat Allah Azza wa Jalla. Semoga diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari azabnya. Ya. Itulah harapan seorang beriman. Tetapi harapan harus diwujudkan dengan amal perbuatan. Harapan harus diwujudkan dengan amal perbuatan. Tidak bisa seorang hanya berharap, tetapi tidak ada tindak yang tindakan yang nyata yang dia lakukan. Dan ini harus kita pahami. Berharap kepada Allah dan beramal. Berharap kepada Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya. Berharap kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ya. Bukan sekadar berharap tanpa berbuat sesuatu. Bahkan kadang-kadang, Dia bermaksiat berharap kepada rahmat Allah. Jadi diwujudkan dengan amal kebaikan. Sebagaimana Allah SWT berfirman Faman kana Yarju liqa amalan yushrik ahada Maka barang siapa Yang dia berharap Pertemuannya Dengan Allah Dalam nuansa dia mendapat ridho Allah Mendapat ampunan Allah Mendapat rahmat Allah apa yang Allah perintahkan Fal amalan soleh Hendaklah dia melakukan amal soleh Maka orang yang berharap Kepada Allah Diwujudkan harapan ini Dan amal perbuatan Dan amal kebaikan Dan amal soleh Wala yushrik Bi'ibadati Rabbi Ahadah Dan jangan sampai Dia berbuat syirik Dalam ibadahnya Dalam amal kebaikan yang dilakukan Jangan sampai dia menyekutukan Allah dengan sesuatu ini petunjuk Quran, jelas terang benderang. Kemudian, ayat yang lain yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini yaitu surat Abasa, ayat yang kedua yang ke-34 sampai ayat yang ke-37. Menjelaskan tentang keadaan manusia di hari kiamat kelak. Yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih li kulli mri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Yani ingatlah pada hari yaitu hari kiamat yang mana seseorang lari dari saudaranya. Seorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih. Seorang lari dari ibunya. Dan lari dari ayahnya. Wa sahibatihi wa banih, Dan seorang lari dari istrinya. Dan lari dari anak-anaknya. Likul limri'in minum yaumma'idin. Setiap orang pada hari itu sibuk dan urusannya masing-masing. Ada sebagian ulama yang mengartikan hari ketika manusia lari dari saudaranya, ibunya, ayahnya, dan seterusnya karena di sini ada tuntutan dari mereka. Mungkin dia mengambil haknya atau yang lainnya, maka dia di, dikejar, tidak dia dikejar, dituntut. Ya. Tapi intinya bahwa. Ketika seorang dibangkitkan dari di kiamat, masing-masing dengan amal perbuatannya, masing-masing dengan apa yang dibawa, di akhirat kelak ya. ini pun salah satu metode Allah Azza wa Jalla di dalam menanamkan rasa takut dalam diri kita. Ya. Di satu hari, yang mana seorang tidak bisa lagi dengan saudaranya, tidak bisa berdekatan, tidak bisa bermusyawarah, tidak bisa minta pertolongannya baik itu ayah atau ibu atau saudara atau yang lainnya, tapi masing-masing dengan apa yang dia lakukan. Ya. Oleh karena itu juga dalam hal ini hendaklah seorang memberikan kalau dia mengambil hak saudaranya, hak orang tuanya atau yang lainnya hendaklah dia segera menyelesaikan di dunia ini. Sebelum ada tuntutan-tuntutan yang akan menuntutnya dari kiamat kelak. Ya. Karena akan di... seorang yang mengambil hak orang lain, seorang yang membelimi orang lain dan tidak dimaafkan, maka dia akan dituntut kalau tidak di dunia diselesaikan, dituntut di akhirat. Ya. Kau muslimin dan kau muslimat rahimani wa Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman Pada ayat yang lain yang dibawakan oleh An-Nawawi <coughs> Dalam menanamkan rasa takut Pada hamba-hambanya Allah berfirman Ya Yuhannas Ittaqu rabbakum Wahis kalian manusia Takutlah kalian Kepada Rabb kalian Takutlah kalian Kepada Tuhan kalian inna saati azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang dah yang dahsyat. Sesuatu yang besar. Jangan diremehkan. Jangan digampangkan. Takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Inna zalzalat saati Sungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah dahsyat. Yauma kullu amma ardhat. Hari ketika kalian melihat terjadinya kiamat itu. Seorang ibu yang sedang menyusui anaknya dia membiarkan anaknya. Dia lupa pada anaknya. Wa dhati hamlin hamlaha. Dan semua yang sedang hamil, entah itu binatang atau manusia, semua menggugurkan melahirkan apa yang ada dalam dalam perutnya wa dan kamu akan melihat manusia di hari itu ibarat orang yang mabuk wa ma hum padahal mereka bukanlah dalam keadaan mabuk walakin syadid akan tetapi azab Allah adalah azab yang keras ini pun peringatan dari Allah azza wajalla ya tentang hari kiamat ini, kalau kita renungkan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ini kebanyakan dalam mempersiapkan untuk dunia kita ini betul-betul mantap. Betul-betul mantap, kalau seorang akan mengawinkan anaknya, masya Allah, persiapan luar biasa. Seorang akan ada hajat yang suatu hajat atau hajatan maka dia betul-betul mempersiapkannya dari semua sisi ya dari semua sisi karena tidak mau ada yang tercela dalam perjalanan acara tersebut demikian pula dalam hal menyiapkan masa depan anak yang punya harta menyiapkan harta untuk anaknya dan seterusnya tetapi ada satu hal yang banyak dilupakan oleh manusia Apakah persiapan kita untuk akhirat sama dengan apa yang kita siapkan di dunia ini, dalam urusan-urusan duniawi, sehingga kita dalam beribadah kepada Allah, berupaya untuk sempurna ibadah kita, untuk konsentrasi dalam ibadah kita, untuk ikhlas di dalam ibadah kita, kita betul-betul renungkan tentang penilaian Allah kepada amal-amal yang kita lakukan, apa yang kita siapkan untuk hari esok kita. Apa yang kita siapkan untuk malam pertama kita di sebuah lubang yang sempit? Pernahkah kita merenungkan hal itu, lalu mempersiapkan secara matang, mempersiapkan secara rapi? Selebihnya kita serahkan pada Allah ataukah kita hanya melihat yang di depan kita saja? Ini bahan renungan, bukan untuk siapa-siapa. Untuk diri saya pribadi, untuk keluarga, untuk siapa yang mendengarkannya. Suatu saat perlu kita renungkan. Seandainya di saat ini Allah mengambil kita, nyawa kita dicabut oleh Allah Swt. Apakah amal atau sesuatu yang sudah kusiapkan untuk menghadapi hal itu? Pernahkah kita renungkan? Pernahkah kita pikirkan? Pernahkah kita siapkan? dan betul-betul dari hati yang Lubuh hati yang mendalam Keikhlasan yang murni Pada Allah SWT Ataukah tidak demikian? Ataukah Tidak seperti itu? Ya. Ini Bahan renungan Semoga Allah memberikan hidayah pada kita Memberikan taufik kepada kita Agar kita Selalu Merenungkan Tentang hari tersebut hari perpisahan seorang dari apa yang paling yang dicintainya di dunia ini ya jangan meninggalkannya jangan berpisah dengannya ya dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi dalam lubang tersebut dalam lubang tersebut lubang yang kecil itu yang hanya cukup untuk satu badan seseorang kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa Kemudian ayat yang dibawakan pula oleh Al Nawawi rahimahullah dalam bab ini yaitu firman Allah dalam surat Ar Rahman ayat yang ke pula puluh enam. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan sini beliau membawakan dalil yaitu balasan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Balasan bagi orang-orang yang betul-betul takut pada Allah, takut di sini takut yang membuahkan hasil. Bukan takut sekedar takut kemudian tidak membuahkan hasil. Takut yang di yang dimaksudkan dalam bab ini takut yang akan menjadikan seorang untuk dia memperbaiki amalnya, memperbaiki dirinya, Mempersiapkan dirinya, ini takut yang dimaksud. Bukan sekedar takut, ya, tapi takut yang membawa dia, mendorong dia kepada amal kebaikan. Nah, orang yang betul-betul takut pada Allah, kemudian rasa takut itu mendorong dia, ya, menjadi mesin yang menggerakkannya untuk bertobat pada Allah, kembali pada Allah, beribadah pada Allah, istighfar kepada Allah dan seterusnya. Orang yang demikian keadaannya, dia akan mendapatkan. Dua surga. Dan bagi orang yang dia takut. Di saat dia berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat kelak. Dia mendapat dua surga. Allah siapkan untuknya. Nah, takut dia mendorongnya untuk beramal baik. Takut yang mendorongnya untuk meninggalkan kemaksiatan dan kemungkaran. Ini akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla dengan dua surga. Di ayat yang lain, Allah menyebutkan takut yang dimaksud. Yaitu, Wa amma man khofa maqama rabbihi, wa nafsa anil hawa, Fa innal jannata hiyal ma'wa. Ini disebut dalam surat al ayat 41 dan ayat 40 ayat 40 dan 41. Wa liman khafa maqama rabbih. Dan bagi orang yang takut ketika dia berhadapan dengan Allah berdiri di hadapan Allah azza di hadapan Tuhannya wa hawa. Dan dia mengendalikan dirinya dari mengikuti hawa nafsu. Maka salah satu bentuk dari rasa takut pada Allah taala yaitu dengan seorang dia menahan hawa nafsunya. Melawan hawa nafsunya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Ya. Dari pemikiran-pemikiran yang sesat. Karena itu hawa. Jadi hawa nafsu ini jangan diartikan hanya syahwat syahwat makan, syahwat zina, syahwat yang lainnya. Termasuk hawa nafsu adalah penyimpangan-penyimpangan dalam pemikiran. Penyimpangan-penyimpangan dalam akidah. Ya, yang diberikan oleh orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Untuk menjadi pemimpin. Suatu aliran tertentu. Ini hawa. Ya, dia ingin mendapatkan tempat dan nama di dunia ini tapi menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. min Jadi hawa tidak hanya sekedar hal yang berkaitan dengan syahwat tapi juga berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan di dalam akidah, dalam agama ini, dalam pemikiran yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang terakhir dalil dari Al-Qur'anul Karim tentang takut ini yaitu firman Allah surat At-Tur ayat yang ke-25 dan dua, sampai 28. Wa aqbala ba'dhuhum ala ba'dhin yatasaa'alun. Mereka ahli surga saling berhadapan satu sama lain saling bertanya. Kalau inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka memberitahukan, menceritakan bahwa kami dahulu ketika di dunia kami adalah orang-orang yang takut. Yang takut pada Allah. Ya. Yang mana rasa takut itu mendorong mereka untuk beribadah pada Allah. Mendorong mereka untuk bertakwa pada Allah. Maka dari itu kata mereka, wa Maka Allah pun menganugerahkan kepada kami yakni karunianya, nikmatnya, surganya, dan dia memberikan kepada kami, dan dia memelihara kami dari azab yang panas. Ya. Karena apa? Karena mereka takut ketika di dunia. Inna kunna min qablu nadu'uh. Dahulu kami ketika di dunia, kami selalu berdoa, selalu berharap, selalu memohon kepada Allah. Innahu huwal barrul rahim sungguhnya dia adalah zat yang maha baik. Dia adalah zat yang maha penya, penyayang. Ya. Jadi ketakutan yang dimaksud sini rasa takut yang dimaksud dalam bab ini takut yang mendorong kepada amal kebaikan. Takut yang mendorong meninggalkan dari perbuatan-perbuatan yang -perbuatan diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahim, wa rahim, Dan demikian ayat-ayat yang dibawakan oleh An Nawawi sebagai dalil dalam bab ini sudah selesai. Insya Allah pada pertemuan akan datang kita memasuki pembahasan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibawakan oleh An Nawawi rahimahullah taala di dalam bab ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan selebihnya kami kembalikan ke Jakarta. Aku lukau lihada. Wallahu ta'ala a'lam. al Iman TV Sarana penyubur keimanan